أصله طيفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سبت أسلي حفظكم الله kita kembali berjumpa di ya, lanjutan kajian kitab kita di atau pembahasan kitab asrar Salah wa um Muhimmatuha Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala yang mana kita mencoba membahas dan meresapi apa yang ada dalam salat-salat kita. Kandungan-kandungan apa yang berada di dalam salat-salat kita? Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan bahwa kitab ini tidak membahas secara detail tentang uh, bagaimana gerakan kemudian rukun secara detail dari perspektif fikih, tapi beliau lebih membahas dari sisi apa yang ada di belakang setiap gerakan salat apa rahasianya dan lain, dan lain sebagainya. Kita uh, semua, karena sholat itu menjadi sangat penting, yang harus kita perhatikan di setiap hidup kita. Makanya, uh, kita akan mencoba membahas dan melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ya, insya Allah, kita akan lanjutkan di pembahasan baru itu bayan tafsil mayam bagi an yahdura fi fil inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salah penjelasan secara rinci tentang apa yang seharusnya hadir dalam hati kita saat melakukan gerakan yang berupa rukun ataupun syarat di setiap salat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. <سؤال> فنقول الغزالي حقك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تفعل أولاً أن التنبيهات التي في شروط الصلاة وأركانها مشروط الشروط السوابق أتبيأو فهي الآذان إنكلا كاو sebagai orang yang Daklaim mengerjakan syarat-syarat pertama yang harus dilakukan sebelum dilakukannya sholat. Kita tahu ada syarat wajib, ada syarat sah, gitu ya. Di antara syarat sahnya adalah masuk waktu sholat, azan, kemudian ditandai dengan azan, kemudian ada bersih, eh, suci, gitu ya kemudian badannya, tempatnya dan lain sebagainya. Makanya beliau mengatakan syurut as-sawabiq, syurut as-sawabiq. Ya, artinya di luar gerakan salat itu sendiri. Apa saja? Pertama azan. Kemudian taharah, bersuci dari hadas kecil dan besar. Kedua, ketiga satrul aurah, menutup aurat. Selanjutnya istiqbal ablah menghadap kiblat. Selanjutnya alintisab qa'iman. Salat itu berdiri tegak ya yeah. qa'iman. Kemudian eh, waniyah niyah ya ada niat juga di situ. Kata Al Ghazali, "Faidah sami'atan nida faidah -fa sami'atan nida al muadzin, fa'ahdir fi qalbika hawlan nida yoom al qiyamah." Jika kamu mendengar panggilan azan dari seorang muadzin, fi maka hadirkan dalam hatimu haulan nida' Bagaimana mencekamnya, menakutkannya panggilan di hari kiamat. Makanya tadi saya katakan bahwa kitab ini menjelaskan tentang lebih ke hal yang berkaitan dengan hati memaknai salat, menjiwai salat gitu kira-kira ya. Bukan dibahas secara detail fikihnya eh, uh, gerakannya kayak apa, posisinya kayak apa, tapi apa di belakang itu? Apa di belakang azan? Apa yang harus kita hadirkan ketika kita mendengar azan? Apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita saat kita mendengar azan berkumandang? Gitu maksudnya. Maka kata beliau, apabila kita mendengar azan, maka coba hadirkan resapi bahwa bagaimana nanti menakutkannya panggilan di hari kiamat itu. Wa tash'uru bi wa wal musarah. Kemudian coba rasakan resapi dengan secara zahir ataupun batin ya untuk langsung memenuhi panggilan tersebut. Memenuhi panggilan azan tersebut. Fa innal musari'ina ila hadzal nida' mereka orang-orang yang bersegera untuk memenuhi panggilan Allah panggilan azan ini mereka lah yang juga akan dipanggil dengan lembut oleh Allah di saat hari kiamat nanti yaumul arad hari di mana ditampakkanlah amal-amal itu fa'arid qalbaka ala maka palingkanlah hatimu dar, e, kepada panggilan Allah ini maksudnya azan fa in wajadtahu mamluan mamluan bil farah ya wal istibsyar mashhunan bil raghbati ila al ibtidar fa annahu yati kan nida bil wan nur yaum qadha yeah. jika yang kalian rasa ketika setiap kali dengar azan itu adalah senang, bahagia, gembira, dengan suka hati gitu ya. Maka harapannya nanti di akhirat kalian dapat berita gembira juga. Karena ada orang yang dengar azan itu, ya azan, ya udah sholat lagi aja, ya gitu. Jadi azan itu sesuatu yang menakutkan gitu. Azan menurutnya sesuatu yang nggak mau didengar. Berarti kalau udah dengar azan, aduh azan lagi. Ya, enggak. Orang-orang beriman itu enggak seperti itu. Makan mereka meresapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan. Panggilan-panggilannya itu bahkan kata Nabi disuruh ikutin apa yang dikatakan muadzin. Berarti kan arti kita ngeh gitu. Berarti arti kita memperhatikan dengan seksama itu. Baik. dari qala Oleh karena itu Rasul sallallahu bersabda kepada Bilal, sang muadzin Rasul beliau berkata kepada Bilal arihna biha ya Bilal arihna biha eh, gitu teman-teman ya, wahai Bilal istirahatkan kami dengan artinya aktivitas dunia itu sangat melelahkan tolong istirahatkan kami dengan sholat bukan sebaliknya kalau kita kan arihna minas sholat gitu ya istirahatkan kami dari sholat bukan dengan sholat ini hal yang berbeda. Rasulullah SAW dan para sahabat itu menunggu-nunggu momen di mana sholat itu didirikan, azan dikumandangkan. Karena apa? Itu momentum untuk mereka khusyuk berjumpa dengan Allah atau berbicara dengan Allah atau khusyuk hatinya kepada Allah Azza Wajalla. Makanya Nabi mengatakan, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya aktivitas jual beli, bisnis, dagang, kerja, apapun segala macam itu istirahatkan itu semua kami uh, wahai istirahatkan kami semua dari itu semua dengan dengan sholat berarti arti sholat itu menjadi kurta bahkan kata nabi yang menyejukkan pandangan matanya bahkan tempat nabi beristirahat itu sholat ternyata sholat itu bisa dipakai untuk istirahat dari apa kelelahan mengejar dunia kelelahan interaksi dengan segala macam bentuk manusia dengan berbagai macam karakter dan wataknya. Kemudian berpindah, beristirahat dari sana, seluruh, dari, dari apapun itu. Kemudian hanya menghadap kepada Allah Azza wa Kira-kira seperti itu. Bahkan kata 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 Nabi, Wujulat fi dan dijadikan salat itu sebagai penyejuk pandanganku. Rasul suka gitu. Ya bukan bagi sebagian orang salat itu sebagai hal yang menghambat aktivitasnya. Sholat itu sebagai hal pemutus aktivitas yang lagi seru-serunya itu. Ya, hal apa ya penunda dan lain sebagainya. Nauzubillah, Baik, yang selanjutnya taharah. Ini masih bicara tentang syarat-syarat uh, yang sebelum ada dalam sholat itu sendiri ya. wa amma taharah, adapun taharah, apa yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika kita bersuci gitu ya maksudnya fa idza ataita biha fi makanika wa huwa dharfuka al-ab'ad thumma fi thiyabika wa hiya ghilafuka al-aqrab thumma fi basharatika wa huwa qishruka al-adna fala taghfal an lubbika alladhi huwa dhaaka dhaatuka wa huwa qalbuka fajtahid lahu tathhiran bit-taubati wan nadam jadi kan kita membersihkan tempat uh, membersihkan atau membuat suci beberapa hal sebelum kita sholat pertama tempat kita, tempat maksudnya tempat sholat. Tempat sholat itu berarti apa? Ya kamar, ya masjid, itu kan harus bersih, harus suci. Padahal itu bagian kita yang terjauh, artinya bukan ada dalam diri kita. Gitu ya. Summa bik ya. kemudian baju. Baju itu kan menempel, kita juga harus sucikan, bersihkan. Wahya gila fukal akrab, dia pembungkus kita yang paling dekat. Summa fithiya bisharatika, Basyarah itu ya kulit maksudnya. Kulit itu yang paling dekat lagi. Kita bersihin, kita basuh, kita wudu gitu ya. taghfal an lubbika alladhi huwa Tapi dari semua yang kita bersihin ini yang zahir-zahir ini kata Nabi eh kata Al-Ghazali -Al rahimahullah jangan lupa intinya inti core of the core hatimu Tolong bersihkan hatimu sebelum kamu sholat itu tolong bersihkan kata Al-Ghazali fajtahid lahu tatdhiran bit taubati wan nadam ala ma faratta wa tasmim al azm ala tark fil al mustaqbal fa tahir biha batnak fa innahu mawdiu an-nadari ma'budik Bersihkan hati dengan taubat dengan merasa bersalah di hadapan Allah dengan merasa taksir nggak maksimal melakukan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah itu kata Al-Ghazali. Ya, kita membersihkan tempat buat kita sholat. Kita membersihkan kulit kita, baju kita. Tapi jangan lupa nih, core of the core-nya kita, hati kita. Ini juga sangat penting untuk kita sucikan. Berarti artinya dia bukan dibasuh dengan air. Kemudian dibasuh dengan debu jika tidak ada air. Tidak. Dia hanya bisa dibersihkan dengan kita kembali kepada Allah. Dengan kita mengharap taubat, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah itu hanya bisa dilakukan dengan demikian. Baik. Wa amma satrul aurah, kata beliau Al-Ghazali mengatakan adapun satrul aurah menutup aurat. Apa yang harus ada dalam hati kita? Apa yang harus hadir dalam hati kita saat kita menutup aurat kita? Kata beliau fa'alam anna ma'nahu taghtiyatu maqabihi badanika min absaril khalq ya apa yang harus ada dalam hati kita saat kita menutup aurat atau kata Al Ghazali ketahuilah bahwa bajumu adalah bungkusan untuk menutupi sebagian-bagian bagian-bagian tubuhmu yang jelek gitu ya ya fa inna karena zahir badan kita itu ya tempat orang bisa melihat maksudnya fisik kita kan lihat orang ya fama balu kafi batin kata Al Ghazali kalau kita menutup fisik aja seserius itu ya dituga, uh, diperintahkan untuk menutupnya padahal itu yang zahir zahir saja apalagi kita harus menutup sangat sangat dalam dalam hati kita yang di dalamnya ini adalah terkumpul banyak sekali keburukan dan rahasia-rahasia itu. Yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah Azza wa Jal. Ya. Fahdir tilkal bibalik. Maka hadirkan kehinaan, kedinaan di hadapan Allah dalam hatimu. Karena yang lebih tahu siapa tentang diri kita. Allah. fil ardi sama. Allah enggak ada yang, enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Di dunia, bahkan di langit. Di bumi dan di langit. Ya, maka sebagaimana kita serius menutup aurat kita, zahir kita, badan kita, juga kita harus menutup rapat-rapat kesalahan dan dosa-dosa dan aib kita di hadapan Allah. Meskipun Allah tahu, iya. Maksudnya adalah, kita juga punya aib yang perlu kita tutupi bagaimana orang seorang lain punya aib yang perlu kita tutup juga. Maka apa yang harus hadir ketika seseorang menutup auratnya? Apa yang harus hadir dalam dirinya? Ya Allah, kalau untuk menutup yang zahir aja kita harus itu apalagi harus yang batin ini kita tutupi. Gitu ya. Fahdir tilkal fadha'ih bi balik wa talib nafsaka bi satriha wa tahaqqaq annahu la satir وَإِنَّمَا يُكَفِّرُهَا النَّدَمُ وَالْحَيَاءُ وَالْخَوْفُ <تسؤال> Ya, okay. فَتَسْتَفِيدُ بإحضارها في قَلْبِكَ انبعاث جُنُودِ الْخَوْفِ وَالْحَيَاءُ مِنْ مَكَانِهِمَا فتذل بها نَفْسُكْ وَيَسْتَكِنُ تَحْتَ الْخَجَلَةِ قَلْبِكَ وتقوم بَيْنَ يدي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قِيَامُ الْعَبْدِ الْمُجْرِمُ الْمُسِيءُ الْآبِقِ Dan hendaklah kita Menutup Aurat kita, aurat yang di batin Yang ada di hati Kemudian berjalan menuju Allah Dengan tertunduk, dengan rasa malu Dan takut dan khawatir dengan semua aib yang Allah tahu Dari diri kita Nanti di akhirat teman-teman Ada orang-orang yang mereka terkaget dengan amalannya, padahal amalannya mereka biasa saja. Sebagaimana ada di akhirat juga orang yang terkaget tentang dengan dosa-dosanya, bahkan didetailkan oleh Allah dosanya ini, ini dan lain sebagainya. Sampai nanti Allah mengatakan dalam hadis dikatakan, fa satar tuhala kafid dunya, wa aqfirullah kaliau." Sesungguhnya dosa yang banyak ini dulu di dunia aku tutup Dan hari ini kuampuni ya Allah Kita sangat berharap itu semua Allah tutup aib kita di dunia Dan Allah ampuni dosa kita di akhirat Ya selama di dunia Allah tutup Makanya jangan diumbar aib kita itu Ya Ketika kita menutup aurat buat sholat Sebagaimana kita punya aurat yaitu aib dalam diri kita yang dalam batin kita itu Makanya jangan pernah sekali-kali bangga dengan kemaksiatan. Apalagi menceritakannya ke orang lain padahal itu Allah sudah tutup semalaman. Orang yang berzina, na'udzubillah. Di, di malam hari, padahal dia cukup bertawad kepada Allah. Padahal Allah sudah tutup aibnya. Eh, di siang eh, harinya malah cerita. Eh, gua kemarin tidur sama fulana, dan lain sebagainya, na'udzubillah. Baik. amal istiqbal. Adapun menghadap kiblat, apa yang harus kita tadaburi? Apa yang harus ada dalam diri kita? Fahuwa sarfun zahir wajhak an sair jihad ila jihati baitillahi ta'ala. Aftara aftara an sarf al-qalb an sair al-umur ila amrillahi azza wajal. Intinya istiqbal adalah menghadap kepada kiblat. Artinya hadirkan kepada dalam dirimu ketika salat tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan saya dan perhatian saya melainkan hanya Allah saja. Artinya kiblat kenapa dia harus satu itu supaya kita fokus kepada satu yaitu Allah. Tidak kepada yang lain-lain. Itu harusnya dalam diri kita apa? Saya harus menghadap Allah sebagaimana saya harus menghadap kiblat. Hati saya harus berada dengan saya ketika sholat. Karena hati kita atau hati saya berada dalam fokus kepada satu zat yaitu Allah Azza wa Ya makanya uh, beliau di sini mengatakan fa'lam fa annahu kama la yatawajjahu ila jihadil bait illa bil israf an ghairiha fala yansarif al qalbu Allah azza li tafriq siwa makanya kita perlu mengosongkan apapun perhatian dan cukup dan mengosongkan perhatian lain dan kita fokuskan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Itu seperti ya kita sedang menghadap satu tempat kan kiblat itu ya. Makanya tadaburnya atau apa yang harus kita hadirkan ketika sholat itu ya kita khususnya lagi menghadap kiblat ya kita sedang menghadap Rabbul Alamin. Kalau kita menghadap kepada Pak Camat, Pak Lurah aja kita harus serius. Apalagi seharusnya kita menghadap dengan Rabbul Alamin. Kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. و قد قال صلى الله عليه وسلم Rasul bersabda hizaqamal abdu ila salatihi fakana hawa wajhu wa qalbu ila Allah azza wa jalla insara fa kayuminat ummu kalau seorang hamba berdiri melakukan salat ya fakana hawa wajhu qalbu ila Allah adapun hawa nafsunya hatinya wajahnya seluruhnya hanya tertuju kepada Allah insara fa kayuminat ummu dia seperti terlahir baru dilahirkan dari ibunya ya baik kira-kira itu teman-teman eh, sahabat asli yang insyaallah baru kita bisa sampaikan insya Allah kita lanjutkan eh, di pertemuan yang akan datang biinilah ta'ala masih dalam pembahasan kitab asrar salah karya al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid al Ghazali rahimahullah taala di sini penting sekali teman-teman bahwa setiap kali melakukan kegiatan sholat kita harus hadirkan sesuatu gitu. Apa yang harus kita ingat gitu? Kalau menghadap kiblat, oh berarti kita hanya menghadap kepada Allah saja. Kalau ketika menutup aurat, berarti kita harus menghadirkan. Oh ternyata menutup aurat yang lebih-lebih itu adalah tentang aurat yang ada di dalam batin kita. Dosa-dosa kita, aib-aib kita perlu kita tutup. Sebagaimana kita rapi menutup aurat kita. Dan tadi ada juga pembahasan tentang. Uh, adzan ya bagaimana kita harus menghadirkan dalam diri kita kalau Allah nanti kelak akan memanggil kita di yaumil mahsyar di hari kiamat ya saat di mana orang-orang berkumpul dari manusia pertama sampai manusia terakhir kira-kira itu wallahu taala alam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabiin wa, tabi wa warahmatullahi wabarakatuh